Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunyawatin. Wassalatu wassalamu 'ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Wala ulama radhiyallahu anhu walamu syahr ramadhan syahrun azim wa fadli wa manjalah inda Allahi wa inda rasulih wala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa astaghfirul qa'ilin a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Allahu ta'ala aidan inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Rabdonu ila Rabdona wa Jum'atu ila Jum'ati wa Salatu ila Salati mukaffiratun lidzunub. Al-Hadis. Allah maftah lana bibutul arifin. Allah maftah lana bibutul arifin. Allah maftah lana bibutul arifin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Al-Mukarramin, para kiai, para ulama, para zuama, Al-Mukarramun, para asatid anu alhamdulillah wa syukurlah didaya waktos tiasa ulang ngarimu kurung dinararaga tarhib Ramadan kata Nabi ngebagiakan karena kepada rongkap nasasi Ramadan terutama kehilap ke para remaja ke para patayak terutama kakersakna Abu Karom anu mimpin ayana di Baros Bayatul Habdi murangkali sandri anu alhamdulillah katingali seragam bari ayah kahusuan mudah-mudahan ia murangkali generasi anu bakal dongkap terutama murangkali kurang koles urusanesna. Moga-moga ku Allah sing dijadikeun urang kali saroleh. Amin. Urang kali anu ayeuna nuluykeun kana perjuangan-perjuangan agama. Amin. Terutama sing nuluykeun kana sakumaha anu diatur ku Allah jeung ku Rasulna kana tegakeun hukum Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bahkan upami biasa ku Allah dikersakeun insyaallah mudah-mudahan urang ngajantenkeun aya khalifah anu laras sasas anu sebutkan ulama urusidin seperti ulama urusidin anu sebutkan kurang mah hilafahnya mudah-mudahan daya tete ayah ayana kerjalan solusi kena ayana benerkan pelajaran ayana peraturan-peraturan hukum di ayana dunia ya kecuali ayah ismal ayah imam al-adham nah imam al-adham yata imam al-adham teh sakumah disebutkan ulama-ulama siapa alamin hajin luwah alhamdulillah jadi ya mudah-mudahan satu tujuan tujuan orang
sing dihasilkan ku Allah Subhanahu wa taala dina jalan berkah hade adina jalan hade. Alhamdulillah. Bagi sadayana isin kuring ngaturkeun ka sadayana anu tos hadir di ieu ayeuna majlis salakadarna anu ngadadak kitu nya. Soalnya ngadadak. Ayeuna jeung ayeuna Surahman kamari dua dintenan lah. Kitu cenah. Bade namut ayeuna naon tempat kangge ayeuna tarhib Ramadan salarasna ari kapungkur kapungkur mah tarhib Ramadan teh tara aya anu tos kalamah mah kan alhamdulillah ayeuna mah jadi ayeuna timbul jami-jami kana kasemangatan ayeuna bade menghadap kana ayeuna sasi-sasi anu saya teh ayeuna dibukteskeun direncanakeun ayeuna dibagiakeun. Ya tahib teh ngabagiakeun banyak barhaban ahlan wa sahlan ya Ramadan gitu maksudnya. Bahasa urang mah barhaban ahlan wa sahlan ya Ramadan. Bagja temenan anjeun janten ahli ayeuna bulan Ramadan anu katidak diagungkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Upami ningali kana kaayaan sasi anu ayeuna sasi anturkeun ku Allah Subhanahu wa taala 12 sasi dikawin ayeuna sasi naon dikawin sasi ayeuna Muharram tas ayeuna Dhul Hijjah Dhul Qa'dah kelas anu 12 sasi ya anu sebutkeun ayeuna Sayyidus Suhur tede iwati bulan Ramadan. Alhamdulillah mudah-mudahan urang sadayana dina ieu waktos upami dikira-kirakeun masih kene kirang sehat sing disarahkeun ku Allah bari menjelang bulan Ramadan ya sing satrasna ya sehatna dohir batin ti ayeuna bikin ka ayeuna akhir pasti ari ayeuna maot mah sanajan sehat kumaha oge pasti bakal tiba ya eta mah maot mah tah mudah-mudahan urang si ayeuna kesehatan dohir batin urang sadaya amin ya Allah. Di rasa si Ramadan sim kuring bade dik sakumaha nyutat tina dawuhan-dawuhan Allah dawuhan Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ubangi ningali pangna bulan Ramadan diagungkeun ku Allah katingali yang dina bulan Ramadan teh dilungsurkeun ku Allah Subhanahu wa taala kal melalui malaikat Jibril nyaeta Al-Qur'an. Tadi diulingakeun ayeuna dina Al-Qur'an yen syahrul Ramadan syahrul ayeuna syahrul Ramadan teh alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan teh hiji ayeuna bulan anu diturunkeun di eta Qur'an teh Qur'an. Kenaon eta Qur'an diturunkeun ku Allah Subhanahu wa taala terutama di bulan Ramadan? Hudan linnas wa bayyinatun minal huda wal furqan. Kangge petunjuk, kangge nuduhkeun kana jalan lurus keur jelema-jelema supaya jelema-jelema teh ulah salasa. Supaya jelema-jelema teh ulah ayeuna tarkabur. Terutama jelema-jelema teh ulah deukeun ka ayeuna sifatna teu wauh jeung Gusti Allah. Teu terang ka Allah, teu terang ka Rasulna, teu terang ka nu ayeuna ku urang keur dihon, keur dihuni nyaeta di dunia. Tapi sajalma geus dawuh ka Al-Qur'an pangcilaka-cilakana. Anu wae ni sajalma geus akhir. Gampang ayeuna deuleuk. Anu Al-Qur'an insyaallah bakal salamet. Sakumaha? Panggil Rasul ngadongkeun kita masak Al-Qur'an apa nyanya cinta nyanya aduh ayah nyepeng bener-bener kena Al-Qur'an insya Allah Pak Pernyaja maka teman-teman si jelma bakal salamat di dunia wal akhirah di dunia di akhirat. Tapi lamun si jelma tanya ke Al-Qur'an kau mau terpercaya kau mau nolak kan hukum Al-Qur'an ya teman pasti kalahkan bakal cilaka dunia di akhirat jadi bakal rugi di dunia di akhirat. Alhamdulillah oleh sadayana nya ya Al-Qur'an diturunkeun ku Allah SWT di bulan Ramadan kur patian urang sadayana kur padoman hirup urang sadayana ulah sabikeun ka urang teu madoman kana Al-Qur'an margi yakin Al-Qur'an mah kalamullah al-maqtu' bi sirrihi hiji kalam Allah anu dipasti benerna mustahil bohongna. Beda jeung ayeuna Quran. Beda jeung ayeuna omongan-omongan jelema. Sanajan bari siga bener, eta mah yakin ayeuna loba salahna daripada benerna.
yuk minta parbesarena, lamun urang hayang ayeuna ngadu kana kabeneran, yakin bener hakikatna deuhur batin bener-na. Coba saya deui eta iwate Al-Qur'an. Sakumaha atos diajarkeun, tos dilakukeun ku Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam batos ditaros. Aya Siti Aisyah. Kuji sahabat ya Aisyah, hei Aisyah, kumaha akhlakna Rasulullah SAW kasempatan ku ajeunkeun waktu aya jumenengna. Kumaha Sayyidah Aisyah? Nyaut nota, nyebutna, atawa aya nu ngawalna suluku Al-Qur'an. Kalakuan aya nu budi pakartina kan biasa diwati Al-Qur'an. Teu jauh tina Al-Qur'an kan di Rasul. Ucap tampahna tingkah polah anjeunna teu jauh tina Al-Qur'an di atawa Al-Qur'an anu mau leresna berhasil sagalupana ka urang oge sebagai umatna wajib urang kudu ittiba ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka kemampuan urang dari ayeuna sampurna 100% mah ittiba ka Kanjeng Rasul jauh ya jauh banget urang mah ngan insyaallah lamun sa ittiba ka Kanjeng Rasul sa kemampuan urang sakumaha Allah ngadoteun fattaqullaha mastata'tum. Urang tanpa kawa teh sakuat kemampuan urang. Ulah sapati Kanjeng Rasul. Tanpa Kanjeng Rasul, teh urang teu bisa tegang sare. Teu aya tenang di dalam urang tahar. Terus di besar aya teh urang teu tahu bae acan. Pamalia aya ngalangkungan aya. Banten ayeuna urang umatna Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam urang-urang pangisadayana dipina kangge ayeuna kata sambutan di simkuring sakali deui ngahaturkeun nuhun ka sadayana untuk ngahadirkeun ka ieu tempat sareng ayeuna disuweunkeun hampur tenaga sadayana seueur kakiranganna ieu teh sia kakirangan teh mungkin kakirangan tempatna kakirna fasilitas teh ayeuna naonana sagalukeunna lah mungkin jadi sembuhin lah ya teh ke ayah ayah ke ayah sultan ayah nan tadi teh kawis kawis ke bekal ayah nan non bekal nyuguhan soalnya teh atau saja ayah nan aduh kita kalian tang banget banget nak ayah nan isi nak isi kalau pun nak pilih bumi ya teh harus agak lupa ayatnya kayak teh tapi ayah nan atas ditangani ku ayeuna ti pihak-pihak pemuda mudah-mudahan ayeuna ti inah hiji khususna nya mudah-mudahan ieu ayeuna anu tos di ayeuna impakeun ka sadayana ti ayeuna sadayana nya ulah buat Allah SWT sing naon sing di ayeuna balas ka pembahasan anu berlipat-lipat ganda sakumaha ayeuna tos digaweun ka Allah SWT mudah-mudahan sakadeui simpuring ngaturkeun mun ka sadayana dan juga tentunya terutama ayeuna bade menjelang ka sasi Ramadan sakareup deui mudah-mudahan di sasi Ramadan ieu urang puasa sing sehat zahir batin urang sadayana. Yeun kasibukan-kasibukan dina amal-amal urang sadayana keur ningkatkeun supaya urang ayeuna kenging ayeuna darajat ayeuna husnul khatimah kenging darajat saadah hidayah hidayah nyaeta kabagjaan di dunia di akhirat mudah-mudahan sing tiasa alasan-alasanana. Allah kamu saya ningali karena kaumuan bulan Ramadan mah para wisadana kut umat Kanjeng Rasul mah panggunah-gunah na Ramadan ti kamari sekin karam dan ayana bade kita hek dosa lawa yang kurang asal benar-benar kurang kudu bunga rek asuk ke bulan Ramadan ayo lobatnya paling di rumah teh ke bunga sanajan si karek bunga tapi ke bunga ngan bunga na ayana lalu cek tukang usaha bunga soteh arek ayeuna mah rema majakeun teh. Ari keur ayeuna tukang ibadah mah teu bunga. Da aya megah. Megah tarawehna, megah ayeuna qiyamul lail, megah ayeuna maca Quran, megah puasa kamu puasa mah beurangna ayeuna kosong beuteung. Ya, eta kawegah. Tapi insyaallah lamun sing jemaah anu iman mukmin insyaallah
bakal punah orang kesayana. Sampai-sampai situ, situ dikuri, kadang-kadang ayana mengingatkan kesayana, ayana disangatkan, mudah-mudahan ia cari-cari kondisi ayana manfaatnya. Khusus kata ayana pribumi, begitu kena kita orang kesayana. Kemudian di dikuri itu, alukah tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Facebook, main game dan sebagainya. Kalau baca Al-Quran 10 menit tidak pun, nah, insya Allah kalau di bulan Ramadan, tadi penjelasan ke Syahrul Quran. Bagaimana cemaran Al-Quran Rasulullah karena guru-guru Al-Quran. Sebagai seluruh masyarakat di Ramadan, kami mohon doanya untuk kelancaran pembangunan kerja sahabat ya, bagi sahabat Darussalam. Masih banyak progres pembangunan. Mohon doa dan dukungannya jika ada hadirin yang mau berinfak berdonasi, nanti kami kemudian bisa fasilitasi. Bisa sekarang, bisa kapanpun. Nanti ada perusahaan ya, yang akan mengkoordinasi untuk sedikit banyak membantu pembangunan bagi Salafi Darussalam. Mudah-mudahan ini tempat barokah ya. Sering digunakan untuk kajian Islam ya, mudah-mudahan ini senantiasa memberi pelajaran dalam pembangunannya. Dan kemudian pertanyaan kedua, kami mohon pada Kiai Haji Gunung Agung Malik untuk menyampaikan tausiahnya kepada beliau. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini pertama akan menjadi wasilah
turunlah rahmat Allah untuk kita semua, jangan wasilah turunnya ampunan Allah bagi kita semua, dan mudah-mudahan juga jadi wasilah untuk turunnya keberkahan bagi kita semua. Sebelum melanjutkan, kalau tausiah tadi saya kira sudah jelas sama Pak Kiai. Sebelumnya ingin pertama menyampaikan latar belakang tentang Saum. Jadi ada sejarah. Suatu saat di Madinah ada beberapa kelompok orang, komunitas Yahudi sedang melaksanakan Saum tanggal 10 Asyura. Rasulullah SAW penasaran, beliau menyuruh para sahabat untuk menanyakan kepada kelompok komunitas Yahudi itu. Dan ketika ditanya, kami sedang bersyukur, sedang melakukan syukuran, sedang melakukan syukuran dengan saum satu hari di tanggal 10 Asyura. Itulah syariat saum bagi orang Yahudi. Jadi mereka sebagai rasa syukur atas diselamatkannya dari cengkraman Fir'aun. Selain dari itu tidak ada saum. Nah, Islam waktu itu belum ada kewajiban saum, tetapi umat Islam mengikuti jejak itu. Saum di 10 Asyura. Akhirnya kaum Yahudi mengolok-olokkan. Wah, menurut ajaran baru ternyata tidak punya aturan ibadahnya. Saum juga mengikuti kita. Saum 10 Asyura. Jadi olok-olokkan. Jadi sejak awal yang begitu mengolok-olokkan kepada Nabi Muhammad dan kepada Islam. Bukan itu saja olok-olokkan, tapi umat Islam juga waktu itu belum masih sholat menghadap ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa. Lagi-lagi Yahudi mengolok-olokkan. Kata Yahudi, umat Islam juga tidak punya arah kiblat. Kita sholatnya mengikuti kita juga menghadap ke mana? Ke Baitul Maqdis Masjidil Aqsa. Oleh karena itu maka sejak itu Allah pertama menurunkan kewajiban untuk melaksanakan saum. Jadi ada latar belakang, ya. Latar belakangnya diolok-olokkan oleh Yahudi karena umat Islam belum memiliki aturan saum. Saumnya pada waktu itu hanya mengikuti kepada Yahudi tanggal 10 Asyura. Karena itu sering diungkapkan kalau bulan Asyura sebaiknya tanggal 9 dan 10 gitu ya, karena Yahudi sudah. Tapi sederhana jawabannya, ketika apakah syariat ini, nah ini hanya syukuran aja gitu, syukuran. Jadi berbeda dengan syariat Islam. Karena itu turunnya saum sangat-sangat lengkap ya. Aturan saum itu kurikulumnya dari Allah, jadwalnya dari Allah, tata caranya dari Allah, sampai hitungan detik menit itu tidak boleh dicampur tangan manusia. Inilah kehebatannya turunnya aturan saum dibanding dengan saum agama Yahudi dan agama-agama yang lain. Subhanallah. Ini latar belakang ya. Jadi kita juga harus tahu betapa waktu itu pedihnya. Dan begitu pun ketika sholat menghadap ke mana, ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa, jadi olok-olokan. Maka bagi kita yang haji, yang umrah, kita pernah datang ke Masjid Qiblatain ya. Masjid Qiblatain. Jadi ketika menghadap ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa 2 rakaat, kemudian turun perintah untuk menghadap ke kiblat, maka berbalik arah sholatnya menghadap ke kiblat, ke Masjidil Haram. Maka itulah terjadi disebut dengan Masjid Qiblatain, dua kiblat,
satu menghadap ke sebelah Masjidil Aqsa, yang satu menghadap ke Baitullah, ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Jadi ada latar belakang itu. Jadi kalau nanti insya Allah semua pasti ngecah ke masjid kiblatan, ya masjid kiblatan itu. Jadi dulu bingung kenapa jadi kiblatan dan dua kiblat. Oh ternyata itu. Jadi satu diolok-olok oleh orang Yahudi tentang saumnya, yang satu diolok-olok oleh Yahudi tentang sholat menghadap ke Masjidil Aqsa. Kira itu jelas ya latar belakang. Nah kemudian kita juga ingin menyampaikan bahwa di dalam Islam, aturan Islam itu ibadah itu tidak seperti di ibadah yang lain. Salah satu misalnya begini, kenapa hari ini ajaran Islam, bahkan ada salah beberapa petinggi minta pesantren itu untuk dijauhkan gitu, untuk dihapus, sekolah agama dihapus, kurikulum agama dihapus, itu sedang diikhtiarkan. Kenapa? Karena mereka menganggap ribet. Bayangkan kalau misalnya contoh punten ya, di Kristen bagaimana ibadahnya? Datang ke gereja, apakah ada contohnya bagaimana membawa gitar, nyanyinya? Ya itu aja, jadi jenuh. Gak ada aturan-aturan lain. Masuk ke WC, diatur, keluar WC, mau mandi, pakai baju, yang kadar, pakai doa, semua buka baju, semua diatur. Ribet jenuh, ribet Islam. kayak ribet, jadi sudahlah. Mending bebas aja lah, bebas, gak usah. Itu pesantren dijauhkan agama, kurikulum, segala macam di itu. Maka karena itu, maka diturunkanlah menteri yang pendidikan yang liberal, menteri agama yang liberal, gitu. Semuanya ini sedang mengarah untuk menghilangkan ajaran Islam. Nah, hadirin rahimakumullah, benar yang tadi disampaikan, Rasulullah SAW ketika menjelang Ramadan sering mengumpulkan para sahabatnya. Kemudian beliau menyampaikan beberapa pesan bahwa selamat datang bulan yang penuh berkah, selamat datang bulan ampunan, selamat datang, tuh disebutkan seperti itu. Maka tidak heran sering ada merek Ahlan wa sahlan ya Ramadan, selamat datang wahai Ramadan. Mungkin dari situ latar belakangnya. Jadi Rasul adalah sering mengumumkan, dan tadi sudah disampaikan banyak pidato-pidato beliau, khutbah-khutbah beliau menyampaikan tentang itu. Paling tidak diumumkan waktu itu tentang ampunan, karena manusia itu hidup butuh ampunan. Kalau Allah sudah mengampuni, selesai yang lainnya. Jadi kebutuhan pokok manusia itu dapat ampunan dari Allah. Oleh karena itu, maka setiap Ramadan, siang Ramadan itu ibadahnya ibadah paket siang malam, bukan siang saja, bukan malam saja, tapi paket. Karena itu ada doa yang sering diungkapkan di Ramadan, bukan tarawih saja. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna, atau Allahumma innaka, dalam hadis Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Mau dua-duanya siang malam itu paketnya itu. Maknanya apa? Itu maknanya kita minta diampuni oleh Allah. Nah, setelah latar belakang, kemudian tadi turun ayat memerintahkan tentang saum. Jadi saum itu ibadah yang super lengkap, ya, yang super lengkap dari aturan. Masih kurang 5 detik lagi, air sudah di depan. Karena Allah memerintahkan 5 detik lagi. Tidak, sehebat apapun pelatihan di negeri ini atau di dunia, pelatihan manajer kah, pelatihan adung kah, di tingkatan tinggi, sesbim dan seterusnya, tidak ada mengatur tentang detik. Ya. Kalau sudah jam sekian, lewat sekian, detik sekian, harus dibuka. Kalau jam sekian, lewat sekian detik,
harus berhenti, berhenti. Itu Masya Allah, jadi begitu hebat. Maka tidak ada yang paling lengkap aturan tata cara dalam ibadah umat Islam itu dibanding dengan ibadah-ibadah saum sampai detik-detiknya. Subhanallah, luar biasa. Hadirin rahimahullah, ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Pertama, di dalam Islam itu, jadi tidak ada ibadah di dalam agama yang lain lebih lengkap dibanding, kalau Adi Hidayat sering menyampaikan, harus jelas gitu. Kita melihat kriteria umum saja. Yang pertama, dalam ibadah itu pertama ya, harus ada perintah dari Allah dalam Al-Quran, jelas. Nah sekarang kalau ketemu dengan agama yang lain, tolong ditanya, kalau ibadah Anda ada enggak perintah dari Allah? Tanya di kitab mana? Bingung, pendeta bingung. Menurut Matius Gir, untuk Lukas Gir, untuk kebingungan dia. Perintah untuk ibadah saja, misalnya untuk menyanyi, melakukan puji-pujian. Coba perintahnya cari di kitab Injil, mau kitab Injil yang mana, silahkan dicek. Perintahnya bagaimana? Gak ada. Kebingungan, karena memang aturannya berbeda-beda. Nah, di dalam Islam, satu ibadah itu harus jelas aturannya. Pertama, ada tertera di perintah Allah dalam Al-Quran. Tadi sudah disampaikan ayatnya ya. Jadi kita sudah paham semua tentang perintah ayat yang dari Allah. Yang kedua, dalam ibadah itu ada petunjuk praktis. Ada petunjuk praktis model, contoh, yaitu dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibadahnya jelas gitu. Karena itu kalau tidak ada perintah dari Allah, kemudian tidak ada contoh dari Rasul, jangan sekali-kali dilakukan ibadah. Karena itu bukan ibadah. Kalau ibadah itu harus jelas ya, itu pertama. Itu di dalam Islam. Yang ketiga, setelah tadi ada contoh, ada hikmah. Ada hikmah yang terkandung dan keutamaannya. Misalnya salat, hikmah dan keutamaannya sangat banyak. Makanya salat berdikri. Salat itu supaya ingat kepada Allah. Kalau tidak ingat kepada Allah, ya jadi salatnya masih dipertanyakan. Bukan ingat ke pasar, bukan ingat ke uang, bukan ingat ke mobil, bukan ingat ke mana-mana. Kita sering salatnya itu. Begitu salat, ada ingat ke mana-mana. Padahal akhirnya salat ada dikri keutamanya. Atau yang kedua, salat misalnya tanha anil fahsya wal munkar, itu keistimewaan di dalam ibadah Islam. Jadi memiliki hikmah dan keutamaan, termasuk saum. Jadi kalau misalnya nanti tidak memiliki hikmah, tidak memiliki keutamaan, ya kita juga sanksi terhadap ibadah itu. Saum, tadi sudah jelas di ujungnya la'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, dan seterusnya. Itu dibalik saum. Berbeda dengan yang tadi ditanya, apa Anda saum ada? Ah, saya mas syukuran aja selesai. Masa bodoh? Aturan-aturan lain. Silakan tanya agama yang lain, ada enggak seperti saum? Kalaupun ada puasa, dulu tetapnya bahasanya mungkin sering kita menyebut juga, mencampurkan dengan puasa ya. Puasa itu asal katanya dari pawasa, apusa, bahasa Sanskerta. Artinya penyiksaan diri. Jadi sering ada mati geni namanya, puasa mati geni 40 hari untuk mengejar sesuatu. Jadi hanya cukup dengan air, dengan samu nasi putih gitu, 40 hari. Awak nangis rajet, namanya juga puasa, apusa. Jadi penyiksaan diri. Berbeda dengan saum. Jadi itu mungkin, tapi karena sudah dari bahasa kita, sudah dari bahasa kita, sudah orang nyebutnya puasa baik gitu. Puasa itu lebih indah kalau menyebutnya saum dibanding dengan puasa. Jadi puasa itu asal katanya dari pawasa, apusa, sekayak asal kata gini-gini tidak sehingga tadi sehingga tentunya takwa. Takwa itu tina wako, yaki, wiko, yatan, artinya memelihara, meminta,
atau dalam istilah yaitu membentengi dalam kata lain itu. Nah puasa itu artinya, jadi adik-adik kalau ditanya puasa itu bingung, karena itu orang melaksanakannya kajen teing lapar, kajen teing capek, ngalah lempreh. Salat wajib itu, salat berjamaah itu, gitu. Ya sering-sering begitu, karena dasar katanya dari kata puasa. Namun puasa keharti. Dia menyiksa adik, eta anak 5 tahun nggak kole mereka maghrib, sampai mereka pegang mereka ribu gitu kan, ribu dilaksanakan. Karena salah mengajarkan. Asal kata-kata itu salah, ini berbeda dengan sahur. Jadi itu setiap ibadah umat Islam memiliki hikmah. Yang keempat, setiap umat Islam dalam ibadahnya ada dampak positif bagi si pelaku dan bagi yang lain. Dampak positif, ya. Artinya punya efek setelah sahur, mungkin. Pertama yang paling sering yaitu dampak positifnya ada kesadaran, sadar berjamaah. Orang tua kita dulu ambil sekiranya budak ya tahun 70-an setiap udah disiapkan mau pernah dicuci aki samping elang pasti gantungkan pakai halu. Sudah mencuci 2 hari sebelumnya, sapu meram tata siapkan ke keramas, kulah 2 hari min 2 hari terus berkeder bujur kapel bujur seek di rumah bebersih. Adalah itu simbol ya, simbol sebelum sahur kita bersih-bersih lain bujur kapel ada dibersihkan, tetapi hati di jero ada kudu dibersihkan. Kita maksud itu ya. Dan hari ini bertemu alhamdulillah, satu daripadanya adalah untuk bersilaturahmi membebaskan yang jauh, kita WA, yang telepon, di SMS, diberitahu dan kita mohon maaf. Karena bulan suci, namanya bulan suci, bersih. Seperti orang yang mau ibadah haji, anggap memang tempat sampah di Mekah itu. Oke, okay, ke Mekah tempat bukan tempat sampah. Sebelum berangkat haji setahun sebelumnya dia papai saudaranya, minta maaf, minta dibebaskan, karena akan datang ke tempat yang suci. Masa iya datang ke tempat yang suci kotor? Yang benar aja. Seperti sekarang Ramadan, ya. Ramadan juga hari ini, nanti kita akan datang ke bulan suci. Hari ini kita bersihkan semua. Saya sering karena mobil jadul, sering pakai ban dalam, sering kempes. Ketika kempes ban mobil, dibuka ban dalamnya, terus dikumaha ditambal. Yang tukang tambal biasanya pinter ngambil karet dengan sama. Yang sebelah sini ban yang asal digosok dengan sikat kawat. Sek. Yang ini kosek. Setelah ditempel. Setelah ditempel dipres dengan api ketimbang bolong ternyata kalau selain mulai. Itu hebatnya. Nah Ramadan seperti itu. Bersihkan hati kita, kita akan memasuki bulan suci. Ketika bersih suci, jiwa datang ke bulan yang suci, ditempel, dipres dengan romat. Romat itu romato, artinya pembakaran, dibakar habis di situ. Maka itulah satu dampak di antara saum yang akan diterima nanti. Hasilnya ada bagi yang pelaku, bagi masyarakat. Ada kesadaran untuk berjamaah. Entah kemarin, mudah-mudahan kalau ini enggak ya, bukan karena di Ramadan enggak gedean masjid. Beberapa orang sering, tapi itu dulu gedean masjid, hari bulan Ramadan lah, penuh lah. Tapi kahiji kan 5 hari pertama penuh masjid deh. Orang terbalik rame-rame untuk sholat taraweh, harus sholat berjamaah diabaikan. Masih kena air ngewajibin kena salat berjamaah 45 waktu ketimbang taraweh. Kanjeng Rasul 3 hari taraweh berbareng-bareng selesai itu ditinggalkan. Tepat rame-rame, ya rame-rame sarana. Terbalik dalam benangan, alhamdulillah itu ada kesadaran. Sarana dari salat sunat. Ayo salat sunat mah dikerjakan.
berpahala. Ini tinggalkan dosa. Nah, hadirin rahimakumullah, itu yang keempat. Dan yang kelima, ibadah itu ada kesadaran dan pengetahuan baru. Selesai ibadah harus ada perubahan sikap. Nah, dari mana? Pertama, pribadi, lingkungan keluarga, masyarakat, dan negara. Kalau tadi Pak Kiai sudah menyampaikan, ini bulan Quran dan semua harus bersumber pada Al-Quran. Bagaimana takwa itu bisa dijalankan? Intisalul awamir wajtinabun nawahi, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan cegahannya. Pribadi bisa, keluarga bisa, tapi ketika sudah sampai di masyarakat, apa bisa? Ustaz Hatib Timur, boleh kurang pergi aturan, gak bisa. Disitulah kewajibannya untuk ditegakkan syariat kalimah Allah melalui khilafah oleh kepemimpinan. Jadi Ramadan ini sebagai bagian dari upaya sistematis yang oleh Allah diturunkan untuk penegakan syariat Islam secara kafah. Mudah-mudahan tidak lama lagi lah. Setelah Ramadan, nggak tahu Ustaz Latif setelah berapa Ramadan kita. Mudah-mudahan ini ikhtiar ini segera. Dan yakinilah, ketika semua orang punya target hari ini, target Ramadan untuk memperoleh ampunan Allah, maka tegaknya satu negara, satu kewilayahan, satu aturan secara Islam, kapas secara keseluruhan, dengan cara itu insya Allah bisa terwujud. Hadirin rahimakumullah, saya hanya itu mungkin bisa mengantarkan latar belakang, dan seterusnya nanti ada Ustaz Hatib yang lebih luas. Tetapi paling tidak Ramadan ini adalah sebuah pendidikan yang kurikulumnya jelas, aturannya jelas, tapi bukan aturan buatan manusia. Kalau aturan buatan bukan manusia, siapa lagi kecuali aturan Allah? Kalau aturan Allah sudah seperti ini bisa diwujudkan di dalam satu bulan, kenapa kita tidak satu tahun? Kalau sudah bisa di dalam bentuk keluarga dan masyarakat, kenapa dalam tidak bentuk dalam negara? Saya kira inilah doakan oleh semua Ramadan, insya Allah ada 40 orang yang berdoa, mudah-mudahan segera bagaimanapun caranya, ikhtiarnya tegakkan dulu syariat Islam dalam pribadi kita. Insya Allah nanti secara lambat atau cepat, cepat atau lambat, maka negaramu akan terwujud dengan tegak menegakkan syariat Islam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Abu Karim, Pak Kiai, guru-guru dan semuanya, mohon dimaafkan mungkin saya tidak mempersiapkan lebih banyak, dan hanya itu yang bisa disampaikan. Ustaz Latif akan nanti lebih ulas ya saya, dan saya hanya menyampaikan itu. Sekali lagi latar belakang sudah, nanti mungkin detail seperti apa. Dan yang satu lagi saya lupa, ada riwayat ketika dari Bani Qudamah dua orang masuk Islam setelah dapat kemenangan ini. Ya, ada yang kelewat masuk Islam. Yang dua ini ketika Ramadan Rasul berperang, karena sering di bulan Ramadan perangnya, panas, capek, haus, berperang, tapi sering menang gitu, menangnya di bulan Ramadan. Nah, yang satu daripada ini masuk Islam terus karena ingin mati syahid, juga ada kesempatan ikut perang di bulan Ramadan dan meninggal mati syahid. Yang satu lagi dia tidak ikut berperang, tapi dapat pengumuman dari Rasul bahwa pada bulan Ramadan nanti ada satu malam yang namanya Lailatul Qadar. Dia mengejar itu, tidak mengejar perang. Akhirnya 2 tahun kemudian dua-duanya meninggal. Ada sahabat Abdullah bin Abdullah, kalau tidak salah, beliau bermimpi bertemu dengan dua sahabat yang tadi. Yang satu masuk ke surga didahulukan,
ternyata yang didahulukan bukan yang mati syahid, tetapi yang tidak ikut berperang, yang di belakang baru menyusul yang mati syahid. Diadukanlah kepada Rasul, ya Rasul, ada peristiwa seperti saya mimpi. Mimpinya para sahabat itu bukan cara mimpi kita, bayang-bayang bukan, ya, karena memang kekuatan imannya luar biasa. Begitu disampaikan kepada Rasul, benar kata Rasul, yang bersangkutan yang tidak ikut berperang, dia mengejar ampunan Allah dan ternyata dia dapat Lailatul Qadar. Satu malam khairun min alf syahr. Jadi lebih banyak masuk ke surga ketimbang yang berperang. Karena itu kita juga harus punya target saum hari ini. Mudah-mudahan semua ditakdirkan oleh Allah mendapat Lailatul Qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kiai Haji Dudung Abdul Malik yang telah menyampaikan materi yang luar biasa. Tadi beliau menyampaikan tentang bahwa perintah sahur ibadah sahurnya adalah ibadah yang paling lengkap, ya Kiai. Dari mulai perintah yang tegas, kemudian tadi perintah yang tegas Al-Baqarah 193, kemudian aturan tata cara yang terperinci yang bisa ditemui dalam pikir-pikir puasa, kemudian memberi dampak yang positif bagi yang melaksanakannya secara individu, juga dampak pada masyarakat, dan ibadah sahur tentunya harus membawa dampak kehidupan manusia secara menyeluruh. Bagaimana dipandang semua aspeknya dalam bernegara, semuanya taat pada aturan Allah, melaksanakan semua aturan Allah luar biasa. Nah, sekarang sampai kita pada materi ketiga, kita akan mengingatkan dosa guru kita, pimpinan Kuda Batu Wendi pada saudara waktu sebelumnya saya persilakan. Kepada keluarganya tercinta, sahabat-sahabatnya yang setia,
dan pengikutnya yang senantiasa membela sunnah-sunnah Rasulnya. Yang Allah muliakan, yang saya hormati para asatidz atau karom yang khusus untuk kita semua, Bapak Haji Umar, Kiai Haji Muhammad, Kiai Haji Dr. Abdul Malik, Kiai Haji Muslim, dan juga yang lainnya, para bapak-bapak, para al-fatwa, para sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita bersyukur pertama syukur atas nikmat wisdom. Asalnya kita tidak ada, kita menjadi ada. Asalnya tidak ada saya, tidak ada bapak-bapak, kita jadi ada. Inilah nikmat besar Allah ciptakan kita. Nikmat berikutnya adalah kita sebagai manusia, bukan sebagai hewan, bukan sebagai pohon, bukan sebagai jin dan sebagainya, tapi kita sebagai manusia, di mana manusia jauh lebih mulia, lebih sempurna daripada makhluk-makhluk lain. Bahkan Allah muliakan walaqad karramna bani Adam. Lebih dari itu, kita punya nikmat sebagai manusia, tapi ada nikmat lagi yang lebih besar, yaitu nikmat sebagai seorang yang beriman, seorang mukmin. Semua manusia diciptakan oleh Allah, tapi tidak semua manusia beriman. Bahkan wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit sekali orang-orang yang beriman. Kita termasuk golongan yang sedikit, tapi golongan yang paling mulia. Sehingga Allah panggil ulang-ulang dalam beberapa ayat, puluhan ayat, ya ayyuhalladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman. Itu adalah bentuk rahmat kasih sayang kepada Allah. Allah tidak manggil wahai manusia, wahai bani Adam, tapi Allah ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, bahkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital. Allah panggil kita sebagai hamba-hamba orang yang beriman, adalah nikmat yang terbesar. Dan lebih besar lagi di antara orang yang beriman itu adalah nikmat ketakwaan. Bila kita menjadi orang-orang yang bertakwa, maka Allah panggil orang beriman untuk bertakwa. Berarti konteksnya itu orang bertakwa pastilah orang beriman, tapi orang yang beriman belum tentu bertakwa. Makanya Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Artinya tidak otomatis ketika dia beriman jadi bertakwa, tapi kalau orang bertakwa pasti beriman. Makanya salah satu wasilah atau sarana pendidikan agar kita bertakwa adalah dengan ibadah kepada Allah. Contohnya saum, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Maka tidak mungkin bertakwa kalau orang tidak mau beribadah. Tidak mungkin bertakwa kalau orang tidak mau sholat. Yang penting takwalah. Tak usah sholat, capek, taulah puasa, kelapa-lapat, yang penting takwa. Itu tidak mungkin, hal yang mustahil atau hil yang mustahil. Begitu. Jadi ibadah itu sarana untuk yang bertakwa. Maka Allah memuliakan khusus, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia adalah yang bertakwa. Orang mukmin itu mulia. Bahkan sebaik-baiknya makhluk di muka bumi adalah orang beriman, seburuk-buruknya makhluk adalah, seburuk-buruknya hewan yang melata adalah orang-orang kafir, kan begitu. Atau dalam Al-Baqarah disebutkan, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wa musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah, seburuk-buruknya makhluk. Tapi orang beriman, innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah, sebaik-baiknya makhluk. Tapi di antara makhluk yang paling baik adalah orang-orang yang bertakwa. Dan kita hari ini kumpul agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Hadirakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan ketakwaan ini menjadi kunci kebahagiaan dunia akhirat, baik secara individu maupun secara kelompok. Dan kita dituntut bukan saja takwa individu, tapi juga takwa kelompok, takwa jamaah, takwa daulah. Karena ayatnya banyak. Memang sebuah bangsa itu kumpulan dari individu, kumpulan dari masyarakat,
kumpulan dari aturan-aturan. Kalau individunya takwa, aturannya takwa, maka akan menjadi masyarakat yang bertakwa. Oleh karena itu, objek pertama adalah setiap pribadi yang harus bertakwa. Tadi istilah Kiai Bedung itu kumit daulah fi nufusikum, tegakkan daulah, maksudnya ketakwaan pada dirimu masing-masing. Hadirakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah janjikan dalam Al-Qur'an, misalnya surah Al-Baqarah, surah Al-Imran ayat 134, 135, 133, 135, bahwa surga yang begitu luas seluas langit, u'iddat lil muttaqin, Allah janjikan bagi orang-orang yang takwa. Allah tidak janjikan bagi orang kaya, bagi orang miskin. Allah tidak janjikan bagi para nabi, para ulama, tapi Allah janjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan nabi itu adalah imamul muttaqin, pemimpin para orang-orang yang bertakwa. Dan juga ketakwaan ini harus melebar kepada keluarga, masyarakat, kepada negara, bahkan kepada dunia. Kenapa? Karena negara, dunia, kita hidup di dalamnya, gak bisa lepas. Setakwa-takwanya kita, kita akan hidup di muka bumi. Maka kita akan hidup berinteraksi dengan masyarakat, berinteraksi dengan semua golongan. Maka kita harus menciptakan lingkungan yang bertakwa pula. Andaikan kita takwa sendirian, tapi lingkungannya tidak takwa, maka kita akan melihat betapa sedih perihnya kaum muslimin yang hidup di negeri lain, di negeri komunis, di Cina, Uyghur khususnya. Mereka dipaksa minum khamar, mereka dipaksa tidak boleh puasa, dipaksa jilbabnya dibuka, tidak boleh baca Quran. Dan saya ingin dengar langsung dari orang yang sudah turun ke Uyghur, namanya Ustadz Azmi. Ustadz Azmi itu Ustadz Abdul Azam Al-Haq yang tinggal di Irian Jaya, tapi orang Garut aslinya. Ya, beliau pernah ke Masjid Agung cerita, dan beliau kesana modusnya bisnis, tapi ingin membuktikan, karena sebagian orang ngomong itu adalah hoax, itu adalah fitnah Amerika untuk menyudutkan Cina. Kalau beliau kesana, maka di Uyghur itu jangankan baca Quran, pegang Quran aja bisa kena. Dan beliau itu sampai pura-pura segala macamnya, pura-pura apa namanya, belanja sambil moto dan sebagainya, karena ketat sekali kata beliau itu. Jadi betul-betul di Uyghur itu kaum muslimin terpenjara. Kenapa? Karena lingkungannya boro-boro takwa, malah orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, menentang agama, yaitu bangsa komunis. Begitupun di Rohingya, kaum muslimin di sana, di India juga sama, terpinggirkan, termarginalkan. Di Rohingya itu kan udah 100 tahun tinggal di Rohingya, tapi tidak diakui warga Myanmar, sehingga mereka menganggap asing. Lalu dengan mudah mereka mengusir, membakar, mengambil tanahnya. Sebagiannya lari, sebagiannya meninggal dunia. Dan targetnya memang menghabisi kan, apa namanya, genosida atau genosida, penghabisan suku. Lalu mereka pergi ke Aceh. Kita lihat beberapa kali di Aceh ada manusia kapal sebetulnya, 2 bulan berturut-turut di laut. Dari 300 orang tinggal 200 orang, 100-nya meninggal dunia. 2 bulan, bagaimana makannya, bagaimana mandinya, bagaimana minumnya, bagaimana kalau BAB-nya. Satu kapal tidak layak. Untung masih selamat sebagiannya ada di Aceh. Dan di Aceh juga warga hanya sementara, karena mereka dianggap ilegal, tidak punya surat migrasi. Maka negara menganggap itu adalah manusia ilegal. Bahkan ada seorang pejabat mengatakan beban negara, coba yang beban negara. Maka nanti diusir lagi, dikeluarkan lagi. Pergilah ke Australia atau ke New Zealand, ke negeri-negeri yang masih kosong. Padahal itu adalah muslim, pakai kerudung kan, pakai kerudung muslim. Tapi kenapa mereka dianggap ilegal, bahkan diusir lagi? Karena kita tidak bertakwa. Karena kita, sistem kita, lingkungan kita jauh dari Allah dan Rasulnya, menganggap bangsa lain adalah luar kita. Padahal walaupun muslim, karena beda bangsa dianggap orang lain. Masya Allah. Ini adalah bukti penyelewengan dari ayat Quran. Innamal mu'minuna ikhwatun, mu'min itu saudara. Ini penyelewengan. Kenapa? Karena itu muslim, jelas Islamnya, kita usir karena beda bangsa. Maka kebangsaan, kesukuan itu dalam konteks tadi adalah penyelewengan dari akidah Islam. Masya Allah. Jangankan seorang muslim, manusia saja kita dosa.
Jangankan manusia, kucing saja kita biarkan kelaparan, kita masuk neraka. Jangankan manusia, anjing saja yang kehausan kita kasih makan, kasih minum, kita masuk surga, kan ada hadisnya. Apalagi manusia, apalagi seorang muslim. Dan ini tidak terjadi di dunia Islam saat ini. Belum bicara Israel dan sebagainya. Ini menunjukkan lingkungan kita, dunia kita jauh dari ketakwaan. Padahal dalam surah Al-A'raf ayat 92 Allah berjanji, walau kana ahlul qura wattaqu la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardi. Kalau saja penduduk negeri, penduduk kota, penduduk negara itu bertakwa, beriman, aturannya sesuai dengan syariat Islam, maka Allah janji bukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Masya Allah, dari langit turun berbagai sumber daya langit, dari bumi keluar berbagai sumber daya bumi, dan hidupnya berkah berlimpah ruah. Sebetulnya Indonesia itu juga secara alami ini berlimpah, tapi tidak berkah. Berlimpah emas, berlimpah minyak, tapi kita beli minyak mahal dan kita tidak punya emas. Di Irian Jaya itu Freeport kan, itu tinggal sisa-sisanya sekarang. Kalau baca sejarah Freeport itu disebutkan ada 3 Freeport di dunia, ada 4 Freeport, yang 3 ditutup, pindah semua ke Irian Jaya. Kenapa? Lu di rumah gak capek-capek, ya gini cukup. Sampai yang penemu pertama kan orang Amerika itu, pas lihat gunung Freeport itu kayak mau gila, karena aneh, ada gunung kuning semua. Masa, tapi sayang kita, anak cucu kita itu tidak kebagian. Kita kebagian apa, smelter lah, sisa-sisanya yang diklaim sudah membebaskan Freeport. Dan itu bukan dosa 1-2 rejim, tapi rejim sejak awal yang dibangun bukan dasar ketakwaan. Melimpah ruah tapi tidak berkah. Orang Irian Jayanya sampai sekarang pakai kotekan, tidak pakai emas, pakai kalungnya dari tulang, dari daun, padahal emasnya banyak. Kotekannya dari bambu. Masya Allah, tapi sekarang agak ada peningkatan dikit dari paralon kali. Jadi ada peningkatan, paralon lebih cepat, lebih mudah, lebih awet. Masya Allah, ini adalah ketakwaan. Oleh karena itu kita sebenarnya bukan saja mendakwakan, mengajarkan ketakwaan pribadi, tapi ketakwaan masyarakat istimewa. Maka ada orang soleh, ada orang muslim. Kita itu harus jadi muslim, bukan kita orang soleh. Kenapa? Kalau muslim itu pasti soleh, tapi kalau soleh belum tentu muslim. Orang muslim itu dirinya soleh, mengajak orang lain soleh. Tapi kalau orang soleh, teman solehnya, saum rajin, sholat rajin, hanya begitu saja dianggap soleh. Sholat rajin, saum rajin, tapi tidak peduli dengan lingkungan. Nah, kalau orang yang muslim, kita soleh, lalu memperbaiki orang lain. Makanya dalam surah Al-Baqarah ayat awal-awal itu kan, wa idza qila lahum la tufsidu qalu. Nah, apabila dikatakan kepada mereka janganlah berbuat kerusakan, qalu innama nahnu muslimun, kan? Tidak, kami adalah orang-orang muslimun. Bukan nyebut kami orang-orang soleh, tapi orang-orang muslimun. Alhamdulillah guru kita namanya Kiai Haji Muslim, bukan Kiai Soleh. Muslimun itu juga memperbaiki orang-orang, masya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua ingin saya sampaikan, menyambung apa yang tadi dikatakan, yang disampaikan oleh guru kita, yang pertama kedua itu luar biasa, bahwa Islam itu sesuai dengan fitrah. Masya Allah, sampai Allah menyebut fitratullah allati fatarannasa 'alayha. Allah telah membuat fitrah pada Islam ini sesuai dengan fitrah manusia. Jadi Islam dan manusia itu bagikan sekrup dengan bau, pas. Ketika orang berislam itu pas dengan hatinya, dengan jiwanya, dan lain sebagainya. Tadi puluhan contoh dari Kiai Durung luar biasa. Nah, sampai Imam An-Nabhani dalam kitab Nizam Islam itu bab Tariqul Iman, setelah diurai bagaimana cara beriman dalam Islam, Tariqul Iman, sampai yakin kepada Allah, dan Allah itu adalah zat yang menciptakan,
sampai yakin pada Al-Quran, sampai yakin pada Nabi Muhammad, dan sampai yakin kepada akhirat, itu namanya thoriqul iman. Sampai disimpulkan di situ, wal kufru as'abu minal iman. Kufur itu menolak Islam itu lebih sulit daripada menerima iman. Maksudnya gini, al-kufru as'abu minal iman. Orang kalau sudah mendengar Islam itu lebih sulit menolak daripada menerima. Saking Islam itu masuk akal, ya, dalam bahasa beliau itu tamla'ul akla wa tatma'innu qalba. Islam itu bisa memuaskan akal, bisa menenangkan jiwa. Jadi akalnya terpuaskan, jiwanya tenang, itulah Islam. Tapi agama-agama yang lain, ideologi-ideologi yang lain, itu akalnya tidak puas, jiwanya tidak tenang. Makanya kapitalis, komunis, demokrasi melahirkan kehidupan tidak tenang, baik pribadi maupun dunia tidak tenang, senantiasa gelisah, senantiasa menuju permasalahan yang tidak kunjung tuntas. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan fitrah manusia. Maka dalam minggu kemarin itu cukup heboh Pak Kiai, ya. Heboh di Eropa, terutama di Amerika. Ada seorang pastor namanya Pastor Leonard Eggy namanya. Pastor ini terkenal. Wah, terkenal seantero Amerika, pastor California. Jadi ulamanya terkenal. Kalau di kita, ya. Ya mungkin bisa dibayangkan kalau Ustaz Abdul Somad kan terkenal. Nah, ini Ustaz pendetanya gitu, Leonard Eggy ini Ustaz Abdul Somadnya di Amerika. Di Kristen Katolik. Asalnya Kristen Ortodok di Rusia, kemudian pindah jadi Kristen Katolik. Kan ada Ortodok, ada Katolik, ada Protestan. Nah, dia pindah ke Katolik. 20 tahun di Katolik. Tapi pada bulan kemarin, itu Leonard Eggy itu dalam blogger itu, dalam website-nya, dalam situsnya menyatakan, saya telah kembali ke Islam. Maksudnya itu, saya back to Islam. I am back to Islam. Saya kembali ke Islam. Padahal dulunya pendeta, kok kembali ke Islam? Karena kata dia, sebetulnya saya ini sejak awal sudah Islam. Sejak awal diciptakan sudah Islam. Jadi pas baca Islam itu kembali kepada Islam. Jadi masuk Kristen, masuk Katolik itu kesalahan saja. Jadi saya balik. Dia baca surah Al-A'raf ayat 72. Di situ dikatakan kan Allah membuat perjanjian dengan Bani Adam. Kemudian Allah berkata, Alastu bi rabbikum qalu bala. Kata dia, sebetulnya saya itu, kita ini, roh kita ini sudah diislamkan oleh Allah. Lalu kita lupa, saya masuk kepada rumah orang lain. Maka dia nyebut, saya kembali kepada Islam. Masya Allah. Dan dia sudah lama mempelajari Islam itu, dan dia menyimpulkan, hanya Islam yang membuat ketenangan. Ketenangan jiwa, kerahmatan jiwa. Maka dia nyatakan pada tahun 2003 dengan berani, saya keluar dari gereja Katolik dan Ortodok, saya kembali ke rumah saya, yaitu Islam. Gempar, Pak. Gempar Amerika itu. Wah, sampai seluruh dunia wartawan telepon. Kenapa alasan anda? Karena ini seorang pastor, Pak. Pastor itu kan di bawahnya Paus, ya, Paus, kardinal, pastor, pendeta, kan, bawahnya itu. Jadi ada kardinal, ada yang di atas Paus, ya. Paus, kardinal. Saya kalau kardinal itu suka beli di pasar berita celana kardinal. Nah, ini pastor dan kelasnya nasional di Amerika. Bayangkan, anda misal terkenal, ulama terkenal, murtad. Wah, apa heboh itu. Ini pastor terkenal, murtad dari mereka ke Islam, pasti heboh. Maka dibuat telepon semua. Misal Ustaz Abdul Somad masuk agama Kristen, kaget kan? Kaget. Orang Amerika kaget semua. Kok bisa? Jadi apa alasannya? Sudah 20 tahun saya pelajari Islam sebetulnya, kata dia itu. Dan saya banding-bandingkan dengan Islam yang membuat saya tenang. Makanya saya kembali kepada Islam. Masya Allah. Dan diganti namanya menjadi Ustaz Abdul Latif. Iya benar, bukan hari. Di sana jadi namanya Said Abdul Latif. Jadi Syekh Said Abdul Latif. Dan orang pintar masalahnya.
Jadi ketika belajar Islam dia sudah bisa ceramah Islam. Makanya langsung jadi Syekh Said Abdul Latif. Masya Allah. Jadi Abdul Latif ini namanya memang terkenal. Jadi mereka belajar Islam itu sejak kafir. Pas lalu Islam itu sudah langsung bisa menjelap, bisa menjawab apapun. Ayat-ayatnya banyak yang hafal kan memang dipelajari. Sampai alasannya. Jadi pas pindah itu betul-betul pindah. Balik lagi ke rumah sendiri. Kenapa mereka masuk Islam? Karena sesuai dengan fitrah. Tapi ada cerita yang lagi yang lebih menghebohkan. Ini memang tahunnya 20 tahun lalu. Dan tapi jarang diungkap. Ada seorang orang India. Orang India ini usia 18 tahun dia masuk Islam. Kemudian sejak 18 itu dia belajar selama 20 tahun belajar Islam. Dan terakhir S1, S2, S3 nya di Madinah, Mekah dan Madinah. Dan sekarang adalah pengajar hadis di Madinah. Namanya yang saya itu adalah Muhammad Abdurrahman Azmi. Ada kiai namanya Ustaz Abdurrahman. Di Yahudin Abdurrahman Azmi. Ahli hadis abad 20 sebenarnya. Dia menulis buku hadis 20 jilid. Namanya Al-Jami'us Sahih Syamil. Apa nama bahasanya? Kumpulan seluruh hadis-hadis sahih yang sempurna. Jadi seluruh kitab hadis sahih yang sahihnya dikumpulkan dalam satu dalam kitab 20 jilid. Jadi kitab itu dijamin 100% sahih hadisnya. Masya Allah. Jadi kata Profesor Fahmi Ambar sekarang itu kita itu ada Quran, ada hadis yang dua-duanya dijamin kebenarannya. Yaitu Al-Jami As-Sahih. Saya baru baca bukunya belum punya karena 20 jilid. Nah, bahkan saya hanya punya buku dari beliau itu namanya bahasa Inggris, namanya itu Quran Encyclopedia Quran apa? Glorious. Nah, itulah. Tapi diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Waktu beli waktu di Jakarta. Dan pas baca itu bukunya satu jilid menjawab pertanyaan orang-orang orientalis tentang Quran. Bahwa Quran itu tulisan sahabat, Quran itu hasil ciptaan sana sini. Tapi lu jawab tuh perbandingan dengan Injil, Taurat, kenapa Injil jadi palsu? Kenapa Quran tidak dapat dipalsukan? Jawab semua tuh, Pak. Nah, memang agak berat bahasannya. Tapi apa yang jadi kaget, yang jadi hebatnya? Beliau itu adalah asalnya orang Hindu India. Nama asalnya Bangkelaal. Bangke itu mungkin si abang lah dulu. Bangkelaal asalnya. Masuk Islam, usia 18 tahun, belajar Islam 20 tahun, mengarang puluhan kitab, dan kitab yang terkenal dah 20 jilid tadi. Padahal asalnya Hindu. Masya Allah. Kan ini sepisir kadang-kadangnya. Aja kan, hari berapa 20 tahun pesantrennya? 20 tahun, Masya Allah, belum bisa menciptakan banyak gitu. Tapi akhirnya sana kafir, masuk Islam, disitulah istilah dalam hadis disebutkan Muslim itu, manusia itu bagaikan barang tambang. Kalau barang tambang bagaikan emas. Kalau emas ketika kafir, ketika masuk Islam pun tetap jadi emas. Tapi emasnya lebih mulia, kan ada hadisnya. Jadi saya suka cerita kalau orang kafir masuk Islam itu profesor, doktor, pendeta. Dan kalau dengar umat Islam masuk kafir, murtad, maaf tuh ya, tukang korek, tukang rongsokan, punten gitu. Yang itu pun diberi super mie, diberi beras. MUI Kabupaten berapa kali kan tahun 2 tahun yang lalu itu Pak Mustofa itu 5 tahun yang lalu cerita. Anggaran lempak itu kayak dulu ya, anggaran bas itu dipakai di daerah gunung apa tuh, geopark di sana tuh, Cina tadi, bukan geopark, itu daerah sana, daerah itu ada 20 keluarga kan murtad, lalu MUI itu katanya bas itu dananya dikesan semua untuk mengembalikan mereka kepada Islam, karena mau murtad itu nggak tahu apa-apa, dijamin beras, dijamin supermi, diajak ke gereja. Gitu Pak Haji, tidak diajak, bukan profesor, bukan apa-apa, kebanyakan karena perut. Sampai-sampai di Bogor itu ada 7 keluarga suka ke gereja, udah 2 tahun
diperiksa ada abdi mante agama abdi mah Islam pak, turun ke gereja karena disubsidi beras, disubsidi minyak, lalu wajib ke gereja. Ah nggak doang nggak doa, beda abdi mah terlibat Kristen terus ini. Ampun. Jadi nah itu yang repotnya sampai di Sentul itu di Sentul apa yang hari apa Cina itu lebaran apa Cina namanya lebaran Cina teh go yang keluar itu tuh aja Cina itu kan ada hari apa tuh nggak bagi beras dilempar-lempar itu pesertanya 100% adalah ibu-ibu pakai kerudung. Nah itu tuh melempar sial IC Cina mah melempar sial tuh harus biar berkah lempar sial beras oh itu pesertanya mana sama semua. Awal-awalnya suruh nyanyi cap gome segala macam. Nah kebanyakan mereka itu adalah akibat bodoh, miskin. Tapi kalau yang masuk Islam, pintar, cerdas, terhormat. Itu bedanya. Ya, ya kita juga bukan berarti melemahkan yang bodoh, tapi berarti secara teori perbandingan itu berarti agama selain Islam itu agama bodoh gitu maksudnya. Karena yang masuk orang-orang bodoh. Tapi Islam itu agama cerdas, berakal sehingga yang masuk adalah profesor dan sebagainya. Nah mudah-mudahan pada pertemuan ini bukan saja pertemuan kepentingan kita semua, tapi tadi itu Allah mengabulkan permohonan permintaan Kiai tadi agar tembus keinginan kita, suara kita kepada dunia bahwa satu saat Islam harus membangun dunia dengan peradaban ketakwaan sehingga melahirkan dunia rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi sudah didapatkan demikian lengkap dari Ustaz Latif tentang makna Ramadan puasa membentuk ketakwaan. Selain ketakwaan yang dulu adalah ketakwaan jamaah masyarakat yang sampai sekarang memang belum sepenuhnya terwujud sehingga tadi dijelaskan belum turun kebarokahannya karena tidak ada ketakwaan kolektif. Nah, umat Islam yang mana-mana terburuk di Indonesia, di seluruh dunia terburuk karena belum terwujud ketakwaan kolektif. Nah, mudah-mudahan dengan pelaksanaan ibadah sahur yang membentuk pribadi dan masyarakat bertakwa, umat Islam bisa beramal. Amin. Alhamdulillah, acara utama sudah selesai. Tinggal ditutup dengan doa. Tentu selama kami mohon tidak mohon dulu untuk ada sesi foto bersama dan tanya kita akan bawa nanti di sekeliling Mati Salatu Mati Alim Mati Alim dan aku mengalami mungkin hal itu suara lengkapnya mengarahkan bagaimana teknis tahunnya teknis bawahnya. Nah sebelumnya nanti saya akan menyampaikan doa atas permintaan Haji Muslim Haji Mabed dan Syed Mabed. Sebenarnya aku ditanyakan dari panitia ini dari Pak Arsul. Jadi insyaallah di majelis yang Ustaz Badin ada kajian rutin setiap Sabtu sore. Namanya kajian kita pulih surah Mutawfiq. Nah itu setiap Sabtu sore di majelis ya. Di masjidnya Ustaz Badin Masjid Fatimah Tuzahra. Jawabkan. Dan ini rutin. Nah nanti edisi Ramadan berarti dimulai Sabtu Ramadan itu sampai acara iftar jama'i. Nah nanti informasi lebih lengkapnya bisa ditanya ke Pak Haji ya. Nah masyarakat Ramadan kita akan tutup acara dengan doa kepada Ustaz Badin. Saya mohon untuk memimpin doa. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita harapkan semuanya di foto ya.